Pemerintah terus berupaya meningkatkan performa aplikasi SpanLapor untuk mendorong kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Sistem pengelolaan dan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SpanLapor adalah aplikasi pengaduan layanan publik satu pintu yang terintegrasi secara nasional dan merupakan bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri menandatangani Memorandum of Understanding untuk membangun integrasi dalam pengelolaan pengaduan layanan publik secara berjenjang dari daerah hingga ke pusat. Menkominfo Juni Gerard Plate mengatakan, Kemkominfo berkomitmen untuk memberikan dukungan teknis bagi pengembangan dan implementasi SpanLapor. Melalui MOU ini, Kominfo berkomitmen terus memberikan dukungan teknis melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan dan implementasi SP4N Lapor. Secara khusus perlu kami sampaikan, bahwa dalam pengelolaan sistem elektronik ini, tata kelola pelindungan data pribadi dan keamanan siber atas sistem ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Selain dukungan pemanfaatan teknologi informasi, Kominfo juga akan terus memperkuat komunikasi publik melalui sinergi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan SP4N Lapor sebagai aplikasi pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi. SP4N Lapor yang akan terus dikembangkan merupakan upaya nyata guna meningkatkan akses dan kualitas layanan digital bagi masyarakat, termasuk dalam hal ini pelaporan layanan publik berbasis elektronik.